Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimeg. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk log out atau sync out dari akun Mondly Language teman-teman ya. Nah ini di aplikasinya, jadi kalau kalian pengen log out atau pengen ganti akun gitu ya, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simple. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Mondly Language-nya teman-teman ya. Nah kita buka di sini, kita tungguin ya teman-teman ya, sampai kita masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Mondly Language ya, atau aplikasi Mondly gitu aja kita sebutnya ya. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Mondly, kalian bisa log out dari akun kalian dengan cara kalian pilih aja di bagian pojok kiri atas teman-teman ya. Nah di situ kan ada kayak ikon akun tuh ya, atau ikon profilnya atau foto profil kalian, bisa kalian klik. Nah kemudian kalian bisa log out dari akun kalian dengan cara kalian masuk aja ke bagian profile ya teman-teman ya. Nah kita masuk aja ke profile. Nah di sini ada menu untuk kita klik, yaitu menu keluar teman-teman ya. Kita klik aja di sini keluar. Nah kita klik di sini dan dia bakal langsung otomatis loading atau memproses kembali ke tampilan awal atau tampilan sebelum kita masuk ke akun Mondly teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video. Boom, 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 boom.